Halo Sobat MT, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Militer TV. Dan jangan lupa, klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Militer TV. Tawaran kapal perusa 052D ke Indonesia disebut peluang emas karena tidak ada negara barat yang mau menjual kapal perusa sekuat itu. Dikutip dari sudajakarta.com. Sebagai bagian dari pelicin yang ditawarkan Tiongkok ke Indonesia untuk mengakuisisi kapal selam S-26T, Cina menawarkan kapal perusa 052D dengan harga diskon jika membeli kapal selam tersebut. Hal ini diungkapkan oleh perusahaan pembuat kapal Cina, State Seal Building Corporation, untuk memastikan Indonesia membeli kapal selam S-26T mereka. Cina dilaporkan menawarkan kapal perang perusak tipe 052D kepada Indonesia dengan harga murah. Jika Indonesia nantinya setuju untuk membeli kapal selam kelas S-26T Yuan yang seharusnya dibeli Thailand sebelumnya. Laporan mengenai tawaran kapal perusak tipe 052D ini muncul saat CSSC dilaporkan mengadakan pertemuan kedua dengan pejabat Kementerian Pertahanan Indonesia untuk membahas tawaran penjualan kapal selam kelas S-26T Yuan. Dalam pertemuan tersebut, CSSC juga menawarkan kepada Indonesia paket untuk modifikasi kapal selam kelas S-26T Yuan untuk meluncurkan rudal jelajah anti kapal YJ-18. China memilih Indonesia karena mengetahui bahwa Indonesia sedang berupaya membangun kekuatan angkatan lautnya. Indonesia memiliki salah satu ciri yang paling penting, yaitu sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 17.000 pulau sebagai komponen keseluruhannya. Oleh karena itu, kebutuhan angkatan laut lebih besar dibanding negara lain. Indonesia telah membeli banyak kapal selam dalam beberapa tahun terakhir, namun jumlahnya masih jauh dari cukup. Alasan mendasarnya adalah Barat telah memberlakukan sanksi dan pembatasan tertentu terhadapnya. Hal ini yang membuat China memiliki peluang untuk menjual ke Indonesia. Indonesia telah memperkenalkan rudal anti kapal C705 buatan Cina dan ada kecenderungan memperkenalkan rudal buatan Cina yang lain. Sedangkan untuk mesin Jerman sebenarnya Indonesia tidak memiliki permintaan wajib. Bahkan kemungkinan besar permintaan khusus Thailand ini tidak akan muncul dalam perjanjian antara Cina dan Indonesia. Cina sendiri tidak khawatir dengan penjualan kapal perang ini. Pasalnya negeri Panda sudah memiliki kapal perang kelas atas seperti kapal perusak tipe 055. Sehingga tidak perlu khawatir, akuisisi kapal perang ini oleh Indonesia akan mengekspos kekuatan kapal perusak Cina.